Alright. So kita nak buat sedikit penerokaan lah sebelum cikgu terang terus eh. Okay, kalau kita buat, kita ada garis lengkung kan? Garis lengkung macam ni. So saya nak tanya, ini titik minimum ke maksimum? Minimum. Minimum. Okay, very good. Minimum. Okay, kalau kita ada bentuk macam ni. So ini adalah titik. Yang lain-lain, tolong jawab. Ini minimum. Kalau macam ni? Maksimum. Maksimum. Okey. Macam mana kita nak tahu minimum atau maksimum? Katakan kita ada... Okey, katakan ni mereka ni duduk dekat titik yang sama. Okey, ini ada satu titik. Titik. Ini titik A, sini titik B. Titik A, sini titik B. Okay, so apa kita buat ialah kita kena analyse satu-satu. Kita tengok eh. Dekat graf yang atas ni, dekat titik A, bila kita cari dia punya kecerunan tangent, kita akan dapat kecerunan dia macam ni. Ke bawah macam ni. So kalau ke bawah, kecerunan dia negatif. Okay, kemudian ni titik kat sini, titik sini kita akan dapat kecerunan dia kosong. Dia buat apa, dia kosong. Okay, so sini M dia negatif, sini M dia kosong. Sebab dia buat dia kosong eh. Kecerunan dia kosong. So dekat titik. So, ibarat dia ni garis lurus. Okay. Lepas tu dekat sini kita nampak dia punya kecerunan tangent dia positif. Kenapa positif? Sebab dia naik atas. Okay. So kalau dia daripada negatif tukar kepada positif. So ini adalah titik minimum. Okay. So awak tengok pula yang kita analyse kat sini pula. Kalau sini dia punya kecerunan tangent dia macam ni naik ke atas. Dekat B, kecerunan tangent dia ke bawah. Okey, kat sini kecerunan dia kosong. So, kalau sini dia punya kecerunan positif. Sini kecerunan dia negatif. Dekat sini kecerunan dia kosong. Ada perubahan daripada positif tukar kepada negatif. Okey, so dia mempunyai titik apa? Maksimum. Okey, maksimum daripada positif tukar kepada negatif. Kalau minimum daripada negatif tukar kepada positif. Okey, so bila dia buat penerokaan dia pun tengok kat sini. Okey, kita ada y sama dengan negatif 2x tambah negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 3. Okey, ini dia punya kecerunan, kecerunan pula. Ini dia punya persamaan lengkung. Okey, so nak cari kecerunan kita kena cari dy over dx. So bila buat dy over dx, kita dapat negatif 2x tambah 2. So kita gantikan x tu, boleh gantikan dengan negatif 1. Bila gantikan dengan negatif 1, kita akan dapat dy over dx dia 4. So dy over dx 4 maksudnya positif. Kalau positif, lakaran dia naik ke atas. Okey. Kalau kita gantikan dengan kosong, ni x ni kita gantikan dengan kosong, kita akan dapat 2. Kalau 2, dia punya apa tanda dia adalah positif. Dibuat over dx dia positif. Okay. Dan dia punya lakaran dia tangent naik ke atas. Okay. Kalau 1. Masukkan ganti 1. Negatif 2 darab dengan 1. Negatif 2. Tambah. Okay. Kita akan dapat dibuat over dx dia kosong. Dia bukan negatif. Bukan positif. Dia neutral. Kosong. Dia neutral. Dia kosong eh. Okay. Jadi lakaran dia macam mana? Macam ni. Okay, seterusnya kita tengok kalau kita gantikan dengan 2, negatif 2 darab 2 dapat negatif 4 tambah 2. So negatif 4 tambah 2 dapat negatif 2. So negatif 2 kat sini dia dah jadi negatif. So kalau negatif, lukisan dia macam mana? Turun ke bawah. Okay, kita tengok pula nombor 3. Kalau gantikan nombor 3, negatif 2 darab dengan 3 negatif 6. Negatif 6 tambah 2 dapat negatif 4. So ni negatif. Lakaran dia macam mana? Turun ke bawah. So kalau lakaran sepenuhnya, kalau cikgu lakarkan sepenuhnya, okay, kita nampak dia punya apa tu? Dia punya sini di satu, sini kosong, sini satu, sini dua, sini tiga. So kita nampak mula-mula kalau dekat negatif satu, dia punya tangent dia positif empat. So positif empat dia naik macam ni.
Okey, lepas tu dekat kosong dia dah landai sikit. Ini positif, dia macam ni sikit. Okey, turun sikit. Macam ni. Okey, dekat satu dia kosong. Dekat dua dia turun macam ni. Dekat tiga dia turun macam ni. Ha, macam tu eh. Okey, so ini bermakna kita akan dapat titik apa dekat apa tu nombor satu ni kat tengah-tengah ni. Ni titik apa? Titik imam. Okey, itulah cara melukis. Alright. So, kat sini dia nak cerita, okey. Bagi satu lengkung y sama dengan fx dengan titik s, dengan titik pegun s dx sama dengan a. So, kita katakan titik ni adalah titik pegun. So, bila kita nampak titik pegun maksudnya apa? Titik pegun ni maksudnya bila dia punya m ataupun dy over dx dia sama dengan kosong. Ni titik pegun. Dekat titik pegun ni kita nak tentukan dia positif atau negatif. Kita tengok jika dy over dx berubah tanda daripada positif kepada negatif, daripada positif ditukar kepada negatif, okay, apabila menokok melalui a, titik s ialah maksimum. Okay, lepas tu dia kata jika dy over dx berubah tanda daripada negatif kepada positif, negatif tukar kepada positif, okay, menokok melalui a, titik s ialah minimum. Okey, tapi dia kata jika dy over dx tidak berubah tanda apabila x menokok melalui a, titik s ialah titik lengkok balas. Ha, ni aku nak faham titik lengkok balas apa. Titik pegun disebut sebagai titik pusingan jika titik itu ialah titik maksimum ataupun minimum. Yang ni faham tak apa maksud titik lengkok balas? Titik lengkok balas, faham ke? Tidak. Tak faham kan? Okay, titik lengkok balas ni maksudnya, okay, contoh cikgu bagi. Y sama dengan X kuasa 3. Okay, Y sama dengan X kuasa 3. Kalau cikgu nak cari dia punya dy over dx, cikgu akan dapat 3X kuasa 2. Betul? Okay, sekarang ni cikgu try dekat nilai x dia, cikgu try dekat x negatif 1, 0 dengan 1 eh. Okay, kalau x negatif 1, cikgu dapat dy over dx dia sama dengan, masukkan negatif 1 kuasa 2, 1, so dapat 3. Okay, kalau cikgu masukkan 0, sini cikgu dapat 0. Kalau cikgu masukkan 1 kat dalam ni, 1 kuasa 2, 1, darab 3, dapat 3. So ini bermakna dia punya dy over dx dekat sini cikgu akan dapat positif. Yang ini ni dia punya kecenderungan kosong. Lepas tu cikgu dapat positif juga. So kalau cikgu lukis sini, sini, sini. Betul tak? Dia so dalam kes ni kita akan dapat bentuk ni tengah-tengah, ni tengah-tengah, ni naik, ni naik lagi sekali. So ini bukan titik maksimum, dia bukan maksimum, dia bukan minimum. Tapi kita panggil dia apa? Kita panggil dia sebagai titik lengkok balas. Titik lengkok balas. Titik lengkok balas ni akan ada dekat apa tu, persamaan lengkung yang dia punya x tu adalah ganjil kuasa x dia, macam x kuasa 3, x kuasa 5, x kuasa 7 akan jumpa titik lengkok balas. Tapi kalau dia punya x tu berkuasa berkuasa genap, macam x kuasa 2, x kuasa 4, x kuasa 6, awak akan jumpa yang positif, yang maksimum dengan minimum. Okey, kata titik pegun disebut sebagai titik pusingan jika titik itu ialah titik maksimum ataupun minimum. Okey, so titik pusingan ni, okey, titik pusingan ni adalah kalau kita maksimum ataupun minimum. Titik maksimum ataupun minimum. Okey, kalau titik yang macam ni kita tak panggil maksimum minimum, kita akan panggil dia apa? Titik macam ni kita panggil dia titik lengkok balas. Okey ke? Okay.
Okay, dia kata titik pegun A ialah titik maksimum. Titik pegun B ialah titik minimum. Sekejap, saya nak cerita sikit tentang titik yang kau balas ni. Okay, katakan saya punya lukisan macam ni. Dia punya titik lengkok balas dekat mana? Titik lengkok balas dia dekat sini. Ni adalah ni kat sini eh. Gua ambil colour lain lah. Ini kita panggil sebagai titik lengkok balas. Di mana dia punya kecerunan bawah, lepas tu jumpa lagi bawah. Ha, ni. Kita panggil dia titik lengkok balas. Okay. So dekat sini kita panggil apa? Sini kita akan panggil titik maksimum. Tapi kat sini kita akan panggil dia titik minimum. Okey ke? Okey. So seterusnya. Okey, kita nak buat latihan kendiri. Latihkan diri, cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkung berikut. Dalam kes, tentukan sama ada titik pusingan itu ialah titik maksimum ke ataupun minimum. Okay, dia nak minta maksimum ke minimum. Okay, maksimum ke minimum. So kita pun tengok. Cikgu nak ambil yang mana eh. Korang nak ambil mana? Yang nampak macam apa lah. Cikgu ambil ni lah. C. Dengan cikgu ambil satu lagi soalan. G. Okey, kita ambil C. Okay. Dia bagi kita Y sama dengan X dalam kurungan 18 tolak X kuasa 2 kuasa 1 per 2. Okay. So kat sini cikgu akan ambil ni sebagai U dan sebagai V. So cikgu punya U sama dengan X, du over dx cikgu sama dengan 1. Satu lagi V cikgu adalah 18 tolak X kuasa 2 dalam kurungan kuasa 1 per 2. So, cikgu punya dv over dx. Dv over dx cikgu adalah sama dengan 1 per 2 bawa ke depan. Jadi, 18 tolak X kuasa 2 kuasa negatif 1 per 2. Lepas tu dalam ni cikgu, ni cikgu dapat negatif 2x. Okay, nanti 2x darab dengan 2. So, cikgu dapat negatif x sahaja. Dalam kurungan 18 tolak X kuasa 2 kuasa negatif 1 per 2. Okey. Sekarang ni cikgu nak cari dy over dx. So cikgu ambil u cikgu dulu. U I hilang. Okay. X dalam kurungan negatif X dalam kurungan 18 tolak X kuasa 2 kuasa negatif 1 per 2. Okey. Tambah dengan V. 18 tolak X kuasa 2 kuasa 1 per 2 darab dengan 1. Okey, lepas tu cikgu akan dapat kat sini negatif X kuasa 2 per 18 tolak X kuasa 2. Okey, tambah dengan kuasa 18 tolak X kuasa 2. Okey. Ini dy over dx cikgu. So macam mana kita nak tentukan dia titik maksimum ke ataupun titik minimum? Jadi apa kita buat ialah kita gantikan. Okey. So mula-mula sekali kita tengok dulu dy over dx kalau kita samakan dengan kosong. So kita nak tahu kalau dy over dx kosong eh. Dia pun titik pegun adalah bila dy over dx sama sama dengan kosong. Dy over dx samakan dengan kosong. So kalau dia sama dengan kosong, kita akan dapat yang ini
samakan dengan kosong kan. Yang ni cikgu samakan dengan kosong. So cikgu akan dapat square root 18 minus x square equal to x square over square root 18 minus x square. So cikgu pun bawa ni pergi ke sini, ke atas. Ni darab, kita belajar set darab set. So hilanglah dia punya tanda set. Jadi 18 tolak x kuasa 2 sama dengan x kuasa 2. Okay, 18 tolak x kuasa 2 sama dengan x kuasa 2. So cikgu akan dapat apa? Tak boleh sekali suruh cari titik kesenangan kerja. So kita akan jadi equal to plus minus 3 sebab dia x sama dengan 3. Okay ke? So cikgu buat kalau x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3, cikgu nak tahu dia minimum ke maksimum. So kita pun try. Okay, cikgu buat negatif 3 dengan 3. Cikgu lukis. Kalau sini negatif 3, sebelah negatif 3 apa? Negatif 4. Sebelah kanan, ni negatif 3, ni negatif 3. So sebelah kanan dia siapa? Sebelah kanan dia negatif 2. Betul tak? Okay, so cikgu pun try. Gantikan dy over dx ni, ni yang ni cikgu gantikan dengan nombor negatif 4. Okay. Jadi kita gantikan dengan 4, kita masukkan dalam negatif 4 kat sini. So kita akan dapat negatif 16 tolak 18 per 16, maksudnya set 2. Faham tak cikgu cerita ni? Tak. Tak faham? Awak faham tak kenapa cikgu masukkan negatif 4? Yang lain-lain, start tak faham dekat mana? Saya mendapat 16 per set 2 je ni. Okay, sekejap. Yang dekat plus minus 3 ni faham tak? Cikgu guna nilai positif 3 tak boleh cikgu. Guna 2, 3 dan 4. Boleh. Boleh, positif 3 boleh sebab kita sekarang ni kita tengok X ada 2. Satu dekat positif, satu dekat negatif. Faham ke? So kalau dia minta titik pusingan, sekejap cikgu. Ni. Hilangkan dulu. Okay. Dekat sini soalan kata apa? Cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkung berikut. Dia nak koordinat titik pusingan. Titik pusingan ni boleh dapat macam mana? Kalau dapat dy over dx sama dengan kosong. Okay. Dalam setiap kes, tentukan sama ada titik pusingan itu ialah maksimum ataupun minimum. Dia kena tahu dia maksimum ke ataupun minimum. Okay. Bila kita buat tadi, dy over dx kita, kita end up dapat nilai dia adalah plus minus 3. Maksudnya ada dua titik pusingan. Faham ke? Kita akan dapat kat sini, kita buat kan. Yang ni tadi, ni kita samakan dengan kosong. Ni semua kita samakan dengan kosong. Kita pun bawa yang ni bawa naik atas. Sebab set darab set. So hilang dia punya tanda set. 18 tolak x square equal to x square. So x square, negatif x square bawa besar sini jadi positif x square. So jadi 2x square equal to 18. So x square equal to 9. Sebab 18 over 2. So awak dapat 9. So bila soalan minta x sahaja, sebabkan bila kita jadi square root ni, bawa pergi sebelah sini, dia akan jadi square root. So square root dia automatic depan tu ada plus minus. So ini bermakna nilai x kita, kita punya titik pusingan ada dua. Dia occur kat dua tempat. Okay, satu dekat positif x equal to 3. So kita boleh dapat x sama dengan 3. Satu lagi, kita dapat bila x sama dengan negatif 3. Okay.
ada dua. So sekarang kita tak tahu macam mana rupa tau. Dia boleh jadi, dia boleh jadi katakan kat sini ni graf. So sini negatif 3, sini 3. Kalau kat sini titik maksimum, so maksudnya dia bentuk dia macam ni. Sini minimum. Atau sebaliknya, kalau dekat negatif 3 ni dia adalah minimum. Dekat 3 adalah maksimum. So dia mungkin bentuk dia macam ni. Faham tak? Sekarang kita tak tahu. Kita tak tahu apa kemungkinan yang ada. Oleh itu, kita kena pergi satu-satu. Faham ke? Okay. So kita try. Tadi cikgu try dekat negatif kurang pening. Kita try dulu dekat positif. Kalau X kita sama dengan 3. Macam ni kan? X kita sama dengan 3. So cara kita, so kita tahu dekat X sama dengan 3 ni, kalau cikgu lukis macam ni, sini 3. Siapa duduk sebelah dia? 2 dengan 4. Cikgu ambil ni. Okay, kita tahu dekat sini dia mesti straight. Sebab dia X, dy over dx dia kosong. So, kita tak tahu dekat 2 dengan 4 ni macam mana keadaan dia. So kita masukkan dalam dy over dx. Dy over dx kita adalah negatif x kuasa 2. X kuasa 2, cikgu masukkan nombor 2. Kuasa 2. Per dengan 18 tolak 2 juga kuasa 2. Square root tambah square root 18 minus 2 square. Okay, cikgu try. Masukkan dia dalam kalkulator. Okay. 2 kuasa 2, 4. Nah, masuk je lah. Kalkulator. Malas nak kira congak-congak. Nanti tak faham juga. Per square root 18 minus 4. 18 minus 4, 14. Okay, tambah dengan 5.014 per 7. Square root 14. Sekejap, apa dapat? 5.014 per 7. Okay, 5.14 per 7. So, yang penting kita tengok positif ke negatif. Halil, positif ke negatif? Apa? 5.14 per 7 ni positif ke negatif? Positif. Okay, positif. Sekarang kita try. Kalau dy over dx dia, di mana dia punya x adalah 4. Okay, so negatif dalam kurungan 4 kuasa 2 per square root 18 minus 4 square plus square root 18 7 minus 2. Square. Apa dia saya? Negatif set 7 set 2. 7 set 2. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okey, oleh itu kita boleh bayangkan bila kita ni, ini dia naik atas, yang ni turun bawah. So, sekarang ni ini titik apa dekat X sama dengan 3? Maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Okey ke? Okey. Sekarang cikgu try pula dekat X sama dengan 3. Kalau X kita sama 3 pula. 3 pula, negatif 3. So kalau negatif 3, kita lukis sini negatif 3, sebelah sini negatif 4, sebelah sini negatif 2. Kita tahu kat sini mesti straight. Okay, so kita pun try masukkan negatif 4 pula. Okay, so kita akan dapat dy over dx dia sama dengan negatif, negatif 4 kuasa 2 over square root 18 minus negative 4 square plus square root 18 minus negative 4 square. Okay, awak akan end up dapat jawapan sama macam di bawah dx tadi kan? So kita akan dapat jawapan yang negative 7 set 2. Betul tak? Betul. Okay, so seterusnya kita try. Kalau dy over dx dia sama dengan dia punya x, so kita gantikan dengan negatif 2. Okay, so kita akan dapat negatif, negatif 2 square over square root 18 minus negative 2 square plus square root 18 minus negative 2 square.
So jawapan awak akan dapat sama macam tadi tu. Kita akan dapat 5 set 14 over 7. Okay, so ini akan dapat positif. This one you akan dapat negatif. So kalau kita lukis, kita akan dapat sini negatif, sini positif. So titik dekat X sama dengan titik 3 ni apa? Titik minimum ke maksimum? Minimum. Okay, minimum. So oleh, kita tahu, oleh itu kita tahu ada dua titik, iaitu bila X sama dengan 3 dengan X sama dengan titik 3. Okay, satu minimum, satu maksimum. Tapi soalan nak, apa tu dia bukannya nak titik tu je, dia nak koordinat. So kalau nak koordinat, kita kena cari dia punya Y. Okay ke? Kalau saya nak cari Y, saya kena masukkanlah balik semula dalam persamaan tadi. Y sama dengan apa persamaan dia? Apalah. X set 18 minus X square. Jadi kalau kita punya X sama dengan 3, Y kita akan dapat, jawab pun gantikanlah, 3 kuasa, punca kuasa 18 tolak 3 kuasa 2. Kita akan dapat 3 kuasa 2, 9, 18 tolak 9, 9, 9 kuasa, punca kuasa dapat 3, 3, 3, 9. Okay. So ini bermakna koordinat dia adalah 3, 9. Kita tahu bila X sama dengan 3, dia adalah titik maksimum. Kita kata maksimum. Satu lagi, Y sama dengan negatif 3 dalam kurungan 18 tolak negatif 3 kuasa 2. 9, 18 tolak 9, 9. Kita akan dapat negatif 3 darab dengan 3. So kita akan dapat negatif 9. Okay, bila X sama dengan negatif 3. So oleh itu kita dapat dia punya koordinat adalah koordinat negatif 3, negatif 9. Dan titik dia ni adalah titik minimum. Okay ke? Berat ke kepala otak awak? Okay. Mula-mula cari dulu dy over dx. Cari dy over dx samakan dengan kosong sebab nak tahu titik pusingan. Dan di sini kita nampak titik pusingan ada dua, iaitu apabila x sama dengan 3, bila x sama dengan 3. So awak tentukan dulu dia minimum ke maksimum. Dah tentukan, baru kita cari dia punya koordinat. Dia punya y. So kita pun dapat 1, 3 dengan 9. Satu lagi negatif 3, negatif 9. Satu maksimum, satu minimum. So kalau dia suruh lakar, kan kita dah dapat idea. So kalau soalan suruh lakar kan. So kalau kita lakar, kita dah dapat idea dah macam mana rupa dia. Okay. Macam ni. So kita pun nampak dia ada negatif 3 dengan 3. Sini negatif 3. Sini 3. Sini 9. Sini negatif 9. So dekat titik ni, dia nak dekat titik ni dia adalah titik minimum. Okay. Ni minimum, dekat sini dia nak titik maksimum. So kalau kita lukis, kita dah boleh bayangkan dia rupa dia macam ni. Macam tu. Satu minimum, satu maksimum. Okay? Okay. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2 lah. Yang lagi tu cikgu nak korang buat sendiri lah, barulah trial sikit. Okay, soalan nombor 2. Cari ungkapan bagi dy over dx. Dia bagi darjah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung y sama dengan x dalam kurungan x tolak 2 kuasa 3. Okay. Sekarang ni dia minta ungkapan bagi dy over dx. Okay, cikgu. Okay.
Okay, eh. Kita punya soalan nombor 2, kita punya Y sama dengan X. Kita darabkan, apa tu kita darabkan pula. Kita ada X, okay, satu lagi kita ada X tolak 2 dalam kurungan kuasa 3. So ni cikgu anggap U, ni cikgu anggap V. So cikgu dapat dia punya du over dx sama dengan 1. Dia punya dv over dx sama dengan 3. Bawa ke depan x tolak 2 kuasa 2. Lepas tu darab dengan 1. Okay. So bila cikgu buat dia punya dy over dx, cikgu akan dapat nama mula tak u dulu. U dia adalah x. Dv over dx dia adalah 3 darab dengan x tolak 2 dalam kurungan kuasa 2. Macam tu eh. Okay, tambah dengan V. X tolak 2 kuasa 3 darab dengan 1. Okay. So cikgu ada 3x dalam kurungan x tolak 2 kuasa 2 tambah x tolak 2 kuasa 3. Okay, ni dy over dx dia. Okay, untuk dapatkan dia punya titik, dia minta ungkapkan dy over dx. So kita dah dapat jawab lah. Soalan yang pertama, dia punya dy over dx. Okay, seterusnya dia kata cari koordinat titik bagi dua titik pegun P dengan Q. So kita nampak P dengan Q tu titik pegun. Bila titik pegun, titik pusingan, titik pegun, so dy over dx sama dengan kosong. So kita samakan dy over dx dengan kosong eh. So kita pun kata kalau kosong sama dengan 3x dalam kurungan x tolak 2 dalam kurungan kuasa 2 tambah x tolak 2 dalam kurungan kuasa 3. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Okay, so kita akan dapat 3x dalam kurungan x tolak 2 kuasa 2 sama dengan negatif x tolak 2 kuasa 3. Kita pun nampak, eh sama ni x kuasa 2, x kuasa 2. So apa kita boleh buat ialah kita boleh patutkan ataupun kita bawa ni ke bawah ni. Faham tak? So kita akan dapat 3x sama dengan negatif x tolak 2 kuasa 3 bagi x tolak 2 kuasa 2. Ni kuasa 2 potong, tinggal 1 kuasa 1 je. Okay, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat negatif X tambah 2. Okay, so cikgu akan dapat kat sini 3X tambah X sama dengan 2. Ini kan negatif X kan, bawa pergi sebelah kita tambah. So cikgu dapat 4X sama dengan 2, X sama dengan 1 per 2. So kalau X sama dengan 1 per 2, betul ke cikgu kira ni? Salah tu. Kau rasa betul ke? Salah ni. Oh, kejap. Cikgu betulkan. Suka hati aku je, potong-potong. Okey, lupa pula. Bila dekat dy over dx ni, kita nampak dia kan bentuk yang sama, so kita boleh faktorkan. Kita akan dapat x tolak 2 kuasa 2. Kat sini tinggal apa? Sini tinggal 3x tolak dengan x tolak 2. Faham tak? Ini cikgu dah ajar hari tu. Faham kan? Okey, kita akan dapat x tolak 2 dalam kurungan kuasa 2. So sini akan dapat
4x tambah 2. Okey. Sorry ya. Okey, baru kita samakan dengan kosong. Okey. So bila cikgu samakan dengan kosong, cikgu akan dapat ada dua perkara. Satu, kalau dia punya x tolak 2 dalam kurungan kuasa 2 ni, okey, yang sama dengan kosong, ataupun satu lagi 4x tambah 2 ni sama dengan kosong. Faham tak? Okay, yang ni cikgu sama dengan kosong, yang ni cikgu sama dengan kosong. Alright. So cikgu akan dapat kat sini dia punya x, okay, sama dengan 2. Satu lagi dia punya x sama dengan negatif 1/2. Dia ke negatif? Yang salah dia kira ni. Oh, bukan tolak lah, tambah. Ini tambah. Saya akan ditolak. Sini tolak. Sini positif 1/2. Oleh itu, titik dia, bila x sama dengan 1/2, satu lagi x sama dengan 2. Okey, siapa tak faham kat sini? Kenapa tiba-tiba cikgu buat x tolak 2 dalam kuasa 2 sama dengan kosong? Okey ke? Tak, siapa nak tanya? Saya. Orang tanya apa? Nanti cikgu buat macam cikgu mana kosong per 4. 4x. Okey. Okey, sekarang saya nak beritahu awak. Kita belajar dulu tajuk tajuk apa ni? Samaan ni. Samaan kot. Ni persamaan kuadratik kan? Macam mana awak selesai kan? Kalau kita ada x tambah 2, x tolak 3 sama dengan kosong. Awak selesai kan macam mana? Splitkan dua-dua lah. X tambah 2 sama kosong dengan x kosong. Okay, so awak splitkan dia, awak jadikan. Sebab bila kita kata x tambah 2, lepas tu x tolak 3 sama kosong, ini bermakna kita faham kalau ada A darab dengan B sama kosong, which mean sama ada A equal to 0 ataupun B equal to 0. Salah satu equal to 0, kita akan dapat equal to 0. Faham tak? So kat sini kita jadikan ni equal to 0. Satu, kita akan dapat x sama dengan negatif 2. Lepas tu kita x plus 3 ni kita equal to 0. Sebab tu kita dapat x sama dengan 3. Faham tak? Dia jadi salah satu daripada ungkapan ni equal to 0. That's why your apa equation will be equal to 0. Faham ke? Jadi sekarang dalam kes kita, kita ada x minus 2 square. Satu lagi kita ada 4x minus 2. Equal to 0. Jadi macam mana kita nak tahu nilai x tu? Dia adalah dua ungkapan sekarang ni. Dua ungkapan berbeza equal to 0. Meaning sama ada ungkapan ini equal to 0 ataupun ungkapan ini equal to 0. Faham tak? Sebab tu persamaan dia boleh jadi sama dengan kosong. Okay. So kita pun split lah. So kita akan dapat x minus 2 square equal to 0. So kalau dia equal to 0, so kita akan dapat square bawah ni sebelah sini. Okay, hilanglah square dia. So kita akan dapat x equal to 2. Ataupun kalau kita kata 4x minus 2 equal to 0, meaning x equal to 2 over 4. Kita akan dapat 1 over 2. Kau lihat okay? Okay, dah faham dah. Dah faham dah, eh? Okay, good. Okay, so sekarang kita dah dapat yang sebenarnya, okay, dia punya titik ni ada dua. Sesuai lah dengan lukisan dia tadi. Kita ada titik P dengan Q. Okay, di mana dia punya titik P dengan Q. So kita boleh agak dah lah, P mesti 1/2, yang Q tu mesti 2. Okay, dia kata sekarang soalan minta dia punya koordinat titik pegun. Dia nak koordinat. So kalau dia nak koordinat, kita kena carilah y dia. Okay. So kita ada y
Y sama dengan X dalam kurungan. So kita ganti. Kalau X sama dengan 2, Y dalam sama dengan 2 dalam kurungan 2 tolak 2 dalam kurungan lah, square root, sorry. Okay, dalam kurungan kita dapat 2 tolak 2 kuasa 3. Tolak 2 kosong, 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 maksudnya Y equal to 0. Satu lagi kita ada kalau X equal to half. So Y equal to half, half minus 2 square, square root lah, cube root, cube root cubes. Okay, so kita akan dapat 1 per 2 darab dengan 2. 1 over 2 darab dengan 2 pula. Minus 2, kita dapat negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 ni, kita kuasakan dengan kuasa 3 cubes. Okey, darab dengan 1 per 2. Dapat negatif 27 per 16. Betul ke? Betul. Okey. Kau betul ke ni? Holil, kau main bantai sebut betul ke? Memang betul. Cikgu tak kira betul-betul ni. Kira dah. Negatif 27 per 16. Very good. So, sekarang ni kita boleh tahu antara P dengan Q. So, kita dah boleh tahu dah. P yang yang mana X dia adalah 1 per 2 kan. So P dia punya koordinat 1 per 2 negatif 27 per 16. Dan Q dia punya koordinat adalah 2 kosong. Okay, maka selesailah untuk soalan A. Ya ke soalan A tu ke soalan B? Selesailah untuk soalan B. Sorry, soalan B eh. Soalan A yang tadi sampai dekat dy over dx je. Soalan A sampai sini. Soalan B yang ni samakan dengan kosong. Okey, seterusnya tentukan sifat bagi titik pergun Q menggunakan kaedah lakaran tangen. Dia minta suruh lakaran tangen. Dia minta kaedah tu. Jadi walaupun dalam gambar tu kita dah tahu dah, kita dah tahu dah ni sifat dia apa. Tapi tak apalah, sebab dia suruh lakaran tangen, kita pun buat lakaran tangen. Lakaran tangen yang mana yang kita lukis tadi tu, soalan C. Okey, kita ada dia punya dy over dx. Dia, kita ada titik, mula-mula sekali titik x tu. Kita ambil. Okay. Bila x tu sama dengan 2. Jadi sebelah dia siapa? Sebelah dia mungkin 1 dengan 3. Okay, so kita pun masukkan dekat 2 ni dia punya dy over dx kosong. So dekat 1 ni dy over dx dia apa? Kita pun masukkan dy over dx bila x dia sama dengan 1. Okay, so gantikan 1, 1 tolak 2, 1 tolak 2 dalam kurungan kuasa 2. Satu lagi 4 darab dengan 1 tolak 2. Okay. Nah, bla 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 bla. Kira-kira jap. Kira-kira dapat positif kan? Itu tak dapat 2. Okay, so dapat positif. Seterusnya, kita try pula kalau X dia sama dengan 3. So dy over dx dia kita akan dapat 3 tolak 2 kuasa 2. Lepas tu kita dapat 4 darab dengan 3 tolak 2. 1, 4 darab 3, 12. 12 tolak 2, 10. Okay, so maksudnya kita dapat positif. Nilai dia ni positif, nilai ni pun positif. So titik ni apa sifat dia? Dia adalah sifat minimum ke maksimum? Pegun. Hah? Pegun, pegun macam mana? Pusingan eh? Pusingan, ingat boleh cakap nama dia apa? Cepat-cepat cari apa nama pusingan, pusingan. Apa nama titik macam tu? Titik lengkap balas. Wow, malas, malas ke balas?
balas. Betul. Okay, so kita tahu titik tu adalah titik tengkuk pula dah, lengkuk balas. Okay, so ini bermakna dekat titik 2, 0 dia adalah titik lengkuk balas. Okay, seterusnya kita try bila X sama dengan 1/2. 1/2 kat sini kosong. Jadi siapa duduk sebelah 1/2? So sini kosong dengan 1. Okay, kita dah masukkan dy over dx. Bila x sama dengan kosong, dy over dx, x sama dengan kosong. So kita pun dapat kosong tolak dengan 2 dalam kurungan kuasa 2. Satu lagi 4 darab dengan kosong tolak dengan 2. Ni negatif 2, kosong 2, 4. 4, darab kita akan dapat negatif 8. Okay, so kalau negatif 8 maksudnya dekat kosong dia punya kecerunan macam ni, turun ke bawah. Okay, lepas tu kita try bila x sama dengan 1. Oh tadi kita dah kira bila x sama dengan 1, dy over dx dia sama dengan 2. So positif. Sini negatif, sini positif. So rupa dia macam ni. So daripada sini kita boleh nampak ini adalah titik minimum. Oleh itu kita boleh tulis dekat sini titik 1/2 negatif 27/16 adalah titik minimum. Okay, perlu masa untuk tengok-tengok, terfaham ke? Kalau tak, saya nak proceed terus. Okay kan? Faham kan? Last kan? So untuk tajuk ni, dia punya kesimpulan yang ni je. Kesimpulan kita, untuk sesuatu titik pegun tu, dia ada 3 sifat. Sama ada dia sifat dia maksimum, minimum ataupun titik lengkuk balas. Okay, titik pusingan kita akan bagi yang minimum dan maksimum. So kalau yang lengkuk balas tu kita tak panggil dia sebagai titik pusingan. Okay, dia adalah titik pegun. Okay, titik pegun iaitu titik lengkuk balas. Alright, kita terus pergi ke macam penyelesaian masalah. Kita nak selesaikan masalah kat sini ni. Contoh soalan dia, sebuah kilang menghasilkan tin minuman berbentuk silinder tegak tertutup. Tin minuman silinder tegak tertutup dengan isi padu 32 pie. Okay, kos bahan yang digunakan untuk bulatan atas dan bawah tin itu ialah 2 sen per cm square. Manakala sisi lengkung tin ialah 1 sen per cm square. Okay, tunjukkan bahawa fungsi untuk kos, iaitu C itu, C itu adalah fungsi untuk kos, membuat tin minuman itu ialah C sama dengan 4 pi J kuasa 2 tambah 64 pi J. Okay, so kita pun ingat balik semula. Dia menyelesaikan masalah, dia memang akan integrate semua pengetahuan yang kita belajar dalam matematik. Daripada menengah rendah sampai ke menengah atas. Okay. Jadi untuk memudahkan kerja menyelesaikan masalah, saya memang suggest awak lukis biar awak nampak. Kalau kita ada silinder bentuk macam ni. Sekarang ni kalau kita bentangkan dia, kita akan dapat bentangan macam ni. Dia kata kos untuk yang bulat. Okay, kos untuk yang bulat. Yang bulat ni yang bulat ni untuk 1 cm square, 1 cm persegi, nilai dia 2 sen. Tapi kalau yang ni, yang garis lurus ni, untuk 1 cm persegi, nilai dia 1 sen. Lepas tu dia bagi isi padu untuk tin ni adalah 32 pi. Okay, so kita nak tahu dia punya J. Ni J. Ni jejari dia. Ni dia punya jejari. Okay, so kalau kita ingat balik semula, untuk dapatkan luas, luas untuk soalan A, untuk dapatkan luas silinder, dia punya formula adalah 2 pi J kuasa 2 tambah dengan
Kenapa 2 pi j kuasa 2? Sebab ada 2 belah kan? Pi j kuasa 2, pi j kuasa 2 tambah jadi 2 pi j kuasa 2. Satu lagi, dia punya yang ni, pi j kuasa 2. Darab dengan 2 pi j. Betul tak? Betul. Pi j kuasa 2 darab dengan pi j kuasa 2. 2 pi j, sorry. 2 pi j darab dengan tinggi. 2 pi j dia punya ni, ukur lilit ni. Okay, 2 pi j darab dengan tinggi. Okay, masalah kita tak tahu tinggi dia berapa. Tinggi kita nak tahu, kita guna pula formula tinggi. Formula yang terdapatkan isi padu. Formula yang terdapatkan isi padu silinder. Okay, isi padu dia adalah pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. Okay, pi j kuasa 2 darab dengan tinggi, kita akan dapat 32 pi. So kalau cikgu padam ni, so tinggi dia adalah sama dengan 32 per j kuasa 2. Okay, so ni tinggi dia. Alright, sekarang kita nak kira dia punya cos pula. Cos ini sebenarnya adalah luas untuk yang bulatan. Bulatan 2 pi j kuasa 2. Setiap cm kuasa 2 tu nilai dia 2 sin, so cikgu darabkan dengan 2. 2 darab dengan 2 pi j kuasa 2. Tambah dengan, okay, 2 pi j t, so 2 pi j darab dengan t. T dia adalah 32 per j kuasa 2. Lepas tu setiap satu tu nilai dia 1 sin, so darab dengan 1 sin. Okey, cikgu pun pemudahkan, cikgu akan dapat C ni sama dengan 4 pi j kuasa 2. Okey, yang ini kita pun darab, 2 darab dengan 32 dapat 64. Ini j, sini pun potong jadi j, 64 per j. So, kita dah membuktikan, proof. Kita dah buktikan bahawa kita punya cos untuk buat ni adalah ni. Soalan A. Soalan B, cari ukuran tin supaya kos yang digunakan oleh kilang itu ialah minimum. Dia nak kos yang minimum eh. So cari ukuran tin. Ukuran tin tu maksudnya dia nak tahu jari dia berapa, dia nak tahu dia punya tinggi dia berapa, ha, macam tu eh. Okay, so untuk dapatkan, bila nampak minimum, so kita ada lain lah. Minimum ni maksudnya titik pusingan. Kalau titik pusingan adalah bila kita cari dy over dx ni equal to 0. Tapi dalam kes ni dia tak guna y dengan x. Dalam kes ni dia guna c dengan j. So kalau c dengan j, so kita akan buat cari dc over dj. Ni, j ni awak treat dia sebagai x. So kita bawa ke depan, so kita akan dapat 8 pi j. Yang ni buat macam mana? Ni kita jadikan j kuasa negatif 1. Okay, kita akan dah ni cikgu tulis balik semula kat sini. 4 pi j kuasa 2. Okay, tambah 64 pi j kuasa negatif 1. So bila kita buat dc over dj, so kita akan dapat tambah 64 darab negatif 1 j kuasa negatif 2 pi. Pi jangan lupa, tinggal dulu. Okay, so dapat 8 pi j tolak 64 pi per j kuasa 2. Benda ni samakan dengan kosong. Kenapa? Sebab nak cari dia punya minimum. Minimum titik pusingan. Titik pusingan mesti samakan dengan kosong. Okay, so bila awak samakan dengan kosong, awak akan dapat 64 pi per j kuasa 2 sama dengan 8 pi j. Okay ke? So pi dengan pi boleh potong. J ni bawah naik atas jadi j kuasa 3. 64 ni bahagi dengan 8 dapat 8. So ini bermakna j sama dengan 2. Okay, bila j sama dengan 2, so kita dapat ukuran. Okay, dia punya ukuran j dia tu adalah sama dengan 2. Jari sama dengan 2. Sekarang kita nak tahu dia punya tinggi. Tinggi dia sama dengan 32 bahagi 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 32 bahagi 4, 8. Okay, oleh itu kita dapatlah dia punya ukuran. Ukuran untuk silinder ni, jari sama dengan 2 cm. Dia punya tinggi sama dengan 8 cm. Okay, ada nak tanya?
yang girls ada nak tanya tak? Senyap je girls ni, faham ke tak? Ya, mana? Mana ni? Tak yang nombor tu ke? Orang kaki? Mana kaki? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ni? Ni? Andrea, okay. Okay. You okay? Korang masih boleh bertahan ke atau cikgu saya dah rasa sah. Saya tak boleh nak bernafas dah. Boleh bernafas cikgu. Dia dah hilang cikgu. Wah, tak boleh bernafas. Lau okey tak? Lau senyap je lau. Faiz Amsyar, jangan nangis. Jangan menangis. Syamimi, Andrea, Hafizah. Haa, hidup ni kan memang ujian. Alah. Eh, nanti korang akan appreciate benda ni tau. Korang akan pakai nanti bila korang kerja. Macam mana nak kira. Okay, terutama siapa-siapa nak jadi apa, nak jadi usahawan ke, orang nak buat minuman apa-apa ke kan. So, semua benda kos. Ni quantity surveyor kan belajar. Setiap satu ni, kos ni nak kena kira. Okay kan? Okay kan? Okay kan? Boleh ke nak sambung lagi? Kalau saya mungkin kalau sambung lagi cerita yang lain cikgu. Kita tinggal the last part, the last part of this topic, the last part. Sikit je lagi dan habis. Tapi tak apalah, kalau saya sambung lagi saya rasa muntah darah korang. Okay, tak apa. Kita nak mulai. Tak nak berlaku pendarahan di sini, maka saya berhentilah. Tu pahal tu. Ha? Dah keluar suara-suara alien dah. Okey, kalau begitu saya tinggalkan awak dengan muka surat 64 dan muka surat 65 latihan kendiri 2.11. Okey, latihan kendiri 2.11. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey. Okey, boleh buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, anak-anak sekalian, kerja korang latihan kendiri 2.11 dengan yang latihan kendiri 2.10. Latihan kendiri 2.10, soalan nombor 2 kita dah bincang. Soalan nombor 1 tu ada soalan C yang kita dah bincang. Soalan G cikgu tak bincang pun korang. Okay, so cikgu nak korang buat soalan nombor 1, 2.10. Soalan nombor 1 tu korang try jawab soalan A dengan A dengan E je lah. Sikit je bagi. A dengan E. Not that susah lah. Very easy. Okay, soalan nombor 1 A dengan E dengan latihkan diri 2.11 soalan 1-2. Okay. Try jawab. And then esok kita bincang eh. Tolong ingatkan kawan-kawan yang lain yang tak masuk ni. Bukan main lagi hari tu. Dia yang minta. Cikgu buat je isteri saya. Esok aku 8:30 ke cikgu? Kenapa ada masalah? Kang nanti kang ada yang tertidur lagi macam hari ni kang.
Berapa orang? Ha, itulah. Hari tu cikgu dah tanya, confirm ke korang 8.30 si siapa tu namanya? Yazdan ke main lagi? Okay, you okay. Boleh boleh semula bangun cikgu. Tengok sekarang macam-macam hal. Pukul berapa awak nak esok? Ni cikgu tanya yang perempuan kot. Yang lelaki ni tak tahulah macam. Eleh. Lelaki bagi je lah apa-apa tarikh, apa-apa masa pun. Nanti korang ada je alasan. Esok ada kimia ke? Oh, ada kimia. Eh, kata Isnin dengan Selasa. Kata kimia hari Rabu. Tak, kimia hari Rabu. Selasa Rabu lah. Selasa Rabu. Macam tu? Pukul berapa? Sepuluh minit je. Yelah tu boleh. Haa, tukarlah. Hari apa? Hari apa? Pukul berapa? Korang kata kata at black 8.30 sampai 9.30. Kenapa korang minta kimia pukul 9.40? Apalah? Kimia cikgu yang tetap sendiri. Korang nego lah, beritahu lah. Apalah pun. Aku kena nego dengan dua cikgu pula. cepat. So, esok pukul 7.30 lah sampai 8.30. Hai. Ya Allah cikgu. So, seorang cikgu yang masuk nanti. Janji tak malam tak apa. Okay, so pukul berapa korang punya kimia habis pukul apa? Kimia kadang-kadang dikata sejam tapi habis 1.30. So, kita anggarkan 1.30. So, pukul berapa tu? 10. Tapi lepas kimia korang boleh lagi ke nak belajar at maths? Nanti kan berasap kepala. 8.30 je. Kalau macam tu tak payahlah buat hari esok. Hari apa yang boleh? Rabu ada kimia juga. Kamis ada fizik. Mati lagi? Jumaat kan? Tak. Jumaat ada kelas ke? Jumaat ada matematik. Macam tu bila? Bila lagi bila? Hari ni lah lagi sekali. Ha? Petang ni. Ha, tengok Andrea. Very good. Petang ni. Janan. Baru nak rest. Oh lah. Hari ni cuti kan. Okay. Cepat korang hari apa? Esok je. Esok je lah kan. Kita tak ada masa lain dah. Okay, kalau macam tu esok kita buat sekejap je lah. 8.30 sampai pukul 9. Lepas tu korang rehat 40 minit untuk belajar kimia. Sebab kita tinggal satu topik sikit je lagi untuk tajuk pembezaan. Okay tak? Boleh, okay. Tapi dah masuk awal lah bila saya kan. Saya masuk saja tanya tadi, semua ready ke? Lambat jawab. Saya kata, ini dia tunggu link. Dia tunggu link. Lain kali respon lah. Okay. Kalau dah terus masuk. Saya tengah breakfast. Macam tu. Korang kena rancang awal-awal. Esok pagi-pagi breakfast pukul 7. Jangan masa nak kelas bawa breakfast. Alright. Semua dah besar kan? Okay, so jumpa esok pukul 8.30. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Baik. Assalamualaikum. Salam.